Kalau kayak gini aku bisa kaya dong. Gila ini teman-teman. Woi, lemparin uang yang banyak ke aku. Sini 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 Yuta. Kami lemparin uang yang banyak ke si kamu Yuta. Semoga kamu sejahtera, damai, dan juga kamu jadi kaya. Mori ini suka koin emas ya. Ini tempat orang kantor pajaknya kasih dia uang loh. Lemparin uang, uang yang banyak. Uang, jamurnya suka uang. Jamurnya rupanya suka uang teman-teman. Aku baru tahu loh. Ya tapi kalian ini gak usah pakai uang. Kalian pakai aja ini ketapelku. Nah sini aku ketapelin. Nah kayak gini dong. Baru jamurnya mati. Kalau gak pakai ketapel gak mati. Wah makasih ya Yuta. Kami kasih kamu uang lebih banyak ini koin emas. Kamu telah berhasil mengusir jamurnya. Iya sama-sama deh. Wah aku dilempar uang mulu sama mereka teman-teman. Yang kulit ini. Pak. Pak itu jamur jangan dilawan pak. Iya tapi aku mau ajak dia main wayang kulit. Ya ampun. Nanti bapak ditelan sama jamur itu. Jamur itu gede banget loh pak. Halo teman-teman, kembali lagi ke Ebi Kidi. Hari ini kita mau bermain Sakura ya. Kita mau parkour estafet ini teman-teman. Tetapi ya ampun, kenapa ada jamur gede di situ? Ya ampun teman-teman, gedenya jamurnya. Tapi nanti aja baru kita basmi. Karena jamur ini ada banyak sekali teman-teman. Nah, kita parkour aja dulu. Nanti habis selesai parkour, baru kita basmi jamurnya. Baru kita cari ya. Oke, kita harus naik mobil dulu ya teman-teman sekarang. Nah, kita naik mobil. Kita akan menuju ke tempat parkournya teman-teman. Nah, kita akan ke tempat parkournya. Di sini dia teman-teman. Di hotel sini. Nah, turun dulu. Kita cari dulu ya tempat parkournya di mana kira-kira. Oh, di sini dia teman-teman. Nah, di sini ada tempat masuk. Kita masuk dulu lewat elevator. Nah, kita naik elevator. Kita naik liftnya. Kita ke lantai paling tinggi, lantai 14. Nah, oke deh. Sudah buka. Kita harus ke tempat paling tinggi. Kita naik tangga. Oh, berkelok-kelok ini tempat hotelnya. Lagi, kita naik lagi. Waduh, pusing ini teman-teman aku jadinya. Oke deh, sudah. Nah, mana? Ini dia. Di sini dia tempat parkournya, ada tangga. Nah, aku harus parkour untuk ke tempat apa itu? Oh, di situ Takagi. Yang biru itu Takagi. Kita harus ke tempat sana. Oke deh, aku mulai ya. Hup. Cepat ke sini Sakura. Tunggu dulu Takagi. Aku harus lambat-lambat ini. Kalau enggak aku jatuh. Nah, kan? Nanti aku jatuh gimana? Oke, berhasil. Nah. Oke, kita injak checkpoint. Nah, sekarang aku harus ke tempat Mio. Kakak Sakura cepat ke sini dong. Tunggu Mio. Main kelereng ini. Aduh, loncatin kelereng hijau. Ini untung kelereng bukan bakso. Kalau bakso udah aku makan ini. Nah. Oke, sudah. Ini apa? Kado bukan kado. Warnanya bening lagi tuh. Kaca ya ampun. Untung ini bukan kaca yang kayak di Squid Game itu ya. Kaca yang Squid Game itu ngeri banget ini. Aduh. Oke, sudah. Loncat lagi sekuat tenaga. Tunggu Mio. Aku sudah mau sampai ini. Nah, aku injak checkpoint. Waduh. Kakak Sakura. Hati-hati kakak. Tunggu. Kakak loncat dulu. Udah Mio. Aduh, aku ketakutan ini kakak. Kamu jangan takut. Kamu gak perlu takut. Maju aja Mio. Ya udah, aku injak checkpoint dulu ya. Sekarang aku harus turun. Kak, gimana itu? Ada kaca. Aduh, masuk aja Mio. Ya udah deh, aku masuk. Ip. Aduh. Licin banget. Gimana cara seluncurnya? Aku gini aja deh. Ya, sudah. Nah, hebat kan aku seluncurnya. Oke, injak checkpoint. Terus ini lagi. Ini bulat-bulat ini apaan sih? Aduh, takut ini. Ini bisa apa ini? Kok susah kali ini? Aduh. Jangan sampai jatuh. Nah. Oke. Injak checkpoint.
Ini telur apa? Telur penyu, telur kura-kura ini. Susah ini. Hati-hati, Mio. Iya, kakak. Aduh, kakak Takagi, tolong. Aduh. Nah, sudah kan, Mio? Iya, kakak. Kakak Takagi lagi. Kalian ini, parkour kayak gini aja udah teriak-teriak. Kayak susah kali ini. Udah, aku injak checkpoint. Hati-hati, kakak Takagi. Iya, Mio. Gimana ini? Aku harus ke tempat si Yuta itu. Yuta, kamu tunggu aku dulu ya. Tunggu kakak Yuta. Iya, kakak Takagi. Waduh, susah banget ini. Untung aku pakai baju astro. Aku kan manusia astro. Nah, udah ini. Oke, lanjut lagi ini. Aduh, tinggi-tinggi sekali ini. Kalau jatuh bisa patah tulang ini. Aku injak checkpoint dulu, Yuta. Iya, kakak, cepat ke sini, kak. Sabar sebentar dong, Yuta. Gak tahu ini tangganya. Ini tangganya kenapa? Ini kurus cramping kayak gak makan tangganya. Nah, injak checkpoint. Tiangnya kurus juga. Tangganya kurus, tiangnya juga kurus. Gimana ini? Yuta, kamu diam aja ya. Jangan teriakin aku. Nanti aku terkejut, jatuh nanti. Iya, kakak Takagi. Aku mau konsentrasi dulu. Fokus, fokus, fokus. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah ini Yuta. Kamu lagi. Kamu jangan sampai gemetaran terus jatuh. Terus kencing di celana ya. Kakak ini. Gak mungkin aku sampai kencing di celana. Oke, aku injak dulu checkpoint. Aku kan lebih jago parkour daripada kakak Takagi. Enak aja, masa aku kencing di celana sih. Ini sih mudah. Ini kayak topi itu loh, topi ulang tahunku. Tapi terbalik. Nah, loncat lagi. Sini lagi ya. Loncat lagi. Nah, gampang-gampang, susah ini. Gimana ke sana ya? Oke, berhasil. Nah, teman-teman, ikut aku loh. Loncat, loncat, loncat. Apa ini nih? Pintu surga ini, teman-teman. Injak checkpoint aja. Buka dong pintu surganya. Berlapis-lapis lagi tuh pintu surga. Pintu surga. Injak checkpoint dulu. Ini cinta. Lembang cinta. Lembang hati. Tadi pas baru mulai itu loh, aku gak takut sih teman-teman. Gara-gara diteriakin sama kakak Takagi bilang aku bakal kencing di celana, aku jadi takut. Nah, oke, aku sudah injak checkpoint. Ini kayak kaca Squid Game ini. Kayak kaca yang ada di Squid Game itu loh. Kalau kita loncat, piang, pecah. Kayak gitu teman-teman. Tapi ini untung gak pecah ya. Untung ini kacanya anti pecah. Nah, sudah injak checkpoint ini teman-teman. Aku mau injak ini tiang ini loh. Tiang ini kok kayak licin banget. Tunggu. Uang teman-teman. Aku kalau lihat uang kayak gini besar-besar paling semangat aku. Semangat 45. Loncat lagi, uangnya gede-gede lagi ini teman-teman. Ya ampun, mata duitan aku teman-teman rupanya. Jangan gara-gara uang dong aku malah mati kejatuh. Nah, injak checkpoint. Tangga apa? Tangganya tinggi banget, warna putih lagi. Kayak tangga mau menuju ke surga saja ini. Aku sudah mau ke surga ya. Apaan ini? Injak checkpoint dulu teman-teman, cari aman. Supaya mati bisa lahir lagi. Ini kayak tiang apa? Tiang olahraga ini. 1, 2, 1, 2. Loncatin dulu. Aku takut ini, aku takut terjatuh. Jangan sampai aku terjatuh ya. Teman-teman, terima kasih sudah doakan aku supaya aku tidak terjatuh. Kalau jatuh nanti tamat riwayat aku, teman-teman. Gak ada lagi video sakuranya, teman-teman. Nah, doakan aku supaya selamat, teman-teman. Kalau aku mati meninggal maka tidak ada videoku lagi. Wah, sudah sampai checkpoint. Ini kok ke bawah ini jalannya. Takut aku teman-teman. Gini aja deh. Seluncur aja ya. Aku takut ada apa-apa di situ loh. Nyeow. Nyeow. Wah, apa tuh? Apa itu? Apaan di sini? Ada yang tanam bunga pula di sini. Ada yang rawat bunga, ada tempat duduk lagi. Kok ada taman di atas? Ada kolam lagi tuh. Bisa mandi kolam di sini rupanya. Ini apa sih?
Ada tombol apa ini? Tombol merah-merah. Aku pencet saja. Nah, udah. Ah, oh ternyata harus turun ke bawah baru finish. Sekarang masih belum finish. Harus turun ke bawah dulu. Satu, dua, tiga. Nangis. Waduh, waduh. Berhenti dulu, berhenti dulu. Ambil napas dulu, teman-teman. Nah, kalau enggak bisa copot jantungku. Jantungku enggak kuat ini. Ini turunnya gimana ini? Apa keduduk ini? Ah, aku takutnya turunnya tuh bahaya. Di bawah ada apa itu? Kayaknya ada betap gede itu, teman-teman. Ah, udah. Aku udah mau turun nih. Hey, kenapa gak ada yang tampung aku di bawah? Ya ampun. Bukannya betap itu yang tampung aku. Kenapa betapnya malah di samping? Bukan di tengah-tengah. Bahaya kalau kayak gini, teman-teman. Iya kan? Nah, bukannya betapnya di situ malah di... tunggu, stop. Break. Aduh. Bisa hancur berkeping-keping ini, teman-teman, kalau aku turun. Bisa-bisa hancur berkeping-keping ini pantat si Yuta. Nah, aku gak jadi turun ini, teman-teman. Lihat tuh, gak ada betap yang tampung aku. Betapnya di samping ini, teman-teman. Berarti aku harus jalan loncat ke situ dong. Nah, gini baru pas. Ini siapa yang... gempa. Ya ampun, betapnya sampai keluar jalur kayak gitu, teman-teman. Aneh-aneh segala ini. Oke, kita ulang lagi di sini ya. Nah, kayak gini dong, baru pas. Turun. Nyit. Ayo, turunnya yang cepat. Oke, kita sudah mau sampai ini. Nah, aku turun ya, teman-teman. Kali ini pantatku gak bakal hancur berkeping-keping. Karena ada yang tampung aku di bawah, ada air. Nah, kayak gini baru seru. Masa kita luncur ke bawah gak ada penampungnya? Hancur nanti. Itu teman-teman, pantatnya berkeping-keping nanti. Oh iya teman-teman, aku punya misi dari kakak Sakura. Disuruh hancurin ini loh, jamur ini. Tunggu, aku ketapelin dulu. Dulu ya, attack dulu. Pang! Nah, berhasil. Aku harus cari lagi di mana ada jamur ya. Jamur. Di mana ada jamur? Oh, di sini rupanya. Di sini, di tempat kantor pajak ada jamur. Tunggu, kakak Sakura kan tadi suruh basmi jamur habis parkour. Aduh, kena aku. Woi, kalian ini jangan ganggu orang di tempat kantor pajak dong. Itu bapak itu kenapa sih? Awas, ada jamur. Dia lagi ngapain tuh? Ngajak duet itu jamurnya. Dia ngajak main angklung ya? Diajak main wayang kulit ini. Pak, itu jamur, jangan dilawan, Pak. Iya, tapi aku mau ajak dia main wayang kulit. Ya ampun. Nanti Bapak ditelan sama jamur itu. Jamur itu gede banget loh, Pak. Aku tahu jamur itu gede, tapi gimana dia gangguin kami? Iya, tapi jangan dilempar pakai uang koin emas itu, Pak. Nah, kan lihat itu, dia suka koin emas. Oh, dia suka uang. Ya ampun, ternyata jamur ini suka koin emas ya. Ini tempat orang kantor pajaknya kasih dia uang loh. Lemparin uang yang banyak. Uang, jamurnya suka uang. Jamurnya rupanya suka uang, teman-teman. Aku baru tahu loh. Ya, tapi kalian ini gak usah pakai uang. Kalian pakai aja ini ketapelku. Nah, sini aku ketapelin. Nah, kayak gini dong. Baru jamurnya mati. Kalau gak pakai ketapel gak mati. Wah, makasih ya Yuta. Kami kasih kamu uang lebih banyak ini, koin emas. Kamu telah berhasil mengusir jamurnya. Iya, sama-sama deh. Wah, aku dilempar uang mulu sama mereka, teman-teman. Kalau kayak gini aku bisa kaya dong. Gila ini, teman-teman. Woi, lemparin uang yang banyak ke aku. Sini, Yuta. Kami lemparin uang yang banyak kasih kamu, Yuta. Semoga kamu sejahtera, damai, dan juga kamu jadi kaya. Kayak kami. Iya. Makasih, sama-sama ya. Iya, makasih ini, Pak. Sudah kasih saya uang emas, koin emas banyak banget. Ya Yuta, kasih kamu saja ini semuanya. Kamu sudah basmi si jamur jahat itu loh di kantor sini. Ya, sama-sama. Makasih banyak ya, Pak. Aku pergi dulu ya. Udah cukup ini, Pak, koin emasnya, Pak. Aku sudah kaya kalau kayak gini. Udah bisa beli mobil Ferrari, Lamborghini. Iya, Yuta. Kamu lain kali kalau mau uang koin emas, datang aja lagi. Kami kasih lagi koin emas lebih banyak. Oke deh kalau begitu. Makasih ya. Ya, pulang aja dulu deh.
Akhirnya aku jadi banyak dapat banyak koin emas, teman-teman. Aku parkour estafet, gak dapat koin emas. Tapi aku kesana, ngapain itu kejarin aku?